Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan gue Matanus Gamer. Mantap, dan hari ini kita bakal ngajitin peluangan Ark Survival di servernya Mamang lagi ya. Di servernya Mamang lagi. So, terima kasih buat kalian semua yang masih support Omcat sampai saat ini. Kalian yang terbaik untuk channel ini. Dan okay, jadi kemarin kan udah habis bikin rumah ya, terus ini juga udah gua ada beberapa yang udah gua kasih kayak mode-mode storage gini biar nanti enak milih-milih barangnya atau ngeliat barangnya nanti. Jadi setelah kemarin tuh ngerjain ini di off record itu udah gua tambah-tambahin lah, cuma untuk fungsi-fungsinya beberapa kayak workshop dan lain-lain masih gua belum begitu paham, ntar gua pelajarin pelan-pelan. Dan kemarin tuh pas nyari resort itu nggak sengaja sih sebenarnya. Kemarin kan dikasih petera sama ini sama Om Pian kan. Ternyata peteranya itu meninggo ya, gara-gara gue bawa buat cari resort farming. Karena kemarin belum ada bahan-bahan sedikit pun buat ngebikin segala macam kayak awesome teleporter segala macam dan lain-lain. Nah, gue itu lupa kalau ternyata di sini itu bisa bikin ini ya guys ya, bisa bikin mana ya, ini dia Ice Glider Switch skin. Nah, malah gue bawa buat cari ke pojok-pojok sana, ujung-ujungnya ketemu sama Dino atau creator yang lebih gede lagi. Dan itu waduh kacau sih kemarin tuh, baru kena sentuh sedikit langsung meninggoy, pokoknya kocak pokoknya. Nah, jadi hari ini kita bakal coba lanjutin lagi, semoga aja ya aman terkendali lah untuk hari ini ya guys ya, biar mantap ya kan. Nah, ini sih juga baru masih gue masih pengen bikin-bikin lagi sih, soalnya ini kan nah ini di sini kan belum selesai ya. Rencana sih di next part nanti ada yang mau gue bangun lagi di sini, pojokan sini. Nggak tahu ya, tapi mau bikin apa. Sama kan di ujung sana kan masih banyak yang belum juga. Jadi nanti bikin-bikin lagi ya, pokok intinya lah ya. Owner gelandangan hore. Siapa yang kasih ini? Pian deh. Oh, dikasih sama Om Pian kayak ini. Oh iya, ternyata dikasih sama Om Pian guys. Waduh, gua nggak ngeliat ternyata dia ngechat gua tadi di personal. Kemarin soalnya gua ngomong gua minta maaf karena kemarin gua mati ininya di si peteranya. Terus dia bilang ini gua disuruhnya buat ini ya, buat nge-breeding. Siapa tahu jadi nanti ya, gua coba breeding lah. Berarti gua bikinkan kandang dulu sih buat dia ini, biar enak ntar ngebreednya, jadi biar mantul gitu nih kan. Ini tapi biasanya sih walaupun nggak ditaro apa namanya kayak tempat-tempat gitu, bisa sih sekarang untuk matingnya tinggal ditungguin aja, dideketin gitu. Terima kasih buat Om Pian lo, thank you. Waduh, jadi nggak enak ini kan, enak kan yang banyak Om. Saya gitu ya, thank you. Kita bakal coba buka ya. Oke, ini cara ngebukanya gimana, dikeluarkan gitu ya? Mantap kali, enak gitu kan. Waduh, enak kali tuh. Ini apa yang ini? Ini buat masukinnya lagi ya? Ini DS nya ini buat masukin lagi ya, berarti ya bentuknya ya. Ini ya. Wah, keren sih, keren ya. Langsung dong dia langsung bertelur ya. Tapi ini yang biasa ya. Oke, bisa ambil dulu. Pteranodon egg BD speed. Aduh, sakitnya. Belum apa-apa, bener-bener dah bisa gitu loh. Belum apa-apa udah diserang aja nih. Waduh, kacau sih ini. Anak nakal ini. Nakal ya dia ya. Ntar bung, kita ambil dulu ya. Apa yang diambil dia, mata dia ada kasihannya, cuma ambil kayu doang sampai dipukul. Sorry. Oke. Jadi ini kita bakal coba breed nantinya. Hasilnya kayak gimana? Gue belum tahu nih. Ini entah ini jenisnya peteranya ini petera apa ya, biasa atau gimana? Gue belum tahu nih. Tapi gue coba breed. Siapa tahu nanti ada kayak apa ya? Kemarin kalau bilang sama Mamang itu bisa mutasi dari beberapa kali breed gitu kan, lumayan tuh. Biar enak gitu kan, enak gitu kan. Nah, ini gue jadi berarti gue bakal coba breed juga. Oh ya, sekarang nanti gue bikinin saddle-nya peteranya ya. Nah, kita bikin dulu saddle-nya. Ini dia ya. Berarti kita bikinnya, kita butuh chitin sama keratin ya. Nah, berarti ini di kita bawa aja dulu nih. Gue bawa juga sih. Gue masukin aja ke dalam ini, ke dalam bola ini juga lumayan. Terus simpan di dalam rumah lah, biar aman terkendali. Ini taruhnya bagusnya di mana ya? Sini aja lah. Gue taruh di sini dulu sementara.
Ini berarti harusnya sih bikin di ini sih, bikin kayak apa ya, tempat buat manasinnya itu apa sih namanya, kayak preserving bin ya, namanya preserving bin, biar dia lebih lama lagi nih. Mana ya, ambilnya yang S plus aja lah. Pressure plate ini apa, mechanical trigger that activate nearby device. Oke, siap. Berarti bikin preserving bin buat naro kayak semacam apa ya, telur-teloran, terus yang penting-penting, makanannya penting-penting nanti tinggal ditaruh di situ aja. Ini enggak ada sih di sini. Spark powder kemarin bikinnya di mana ya? Sini ya. Oh, ini nih. Oke, sip. Ini taruhnya di mana ya bagusnya ya? Di atas aja kali ya, sini ya. Taruh di sinilah. Sip. Saya taruh dulu. Op. Enak. Enak gitu kan, enak kan. Nah, taruh di sini. Terus satunya taruh sini. Oke, berarti tinggal ambil tadi ya. Mana tadi yang ini dia. Taruh di atas aja. Nanti paling kalau ada, kalau sudah enakan semua barang-barang udah ada, bikin kulkas yang dari listrik aja, yang bisa nyambung ke listrik lah, biar enak gitu. Dan oke, guys, thank you banget buat kalian semua yang masih support Om Keke saat ini. Kalian yang terbaik untuk channel ini ya. Jadi hari ini tuh gue ada rencana sih mau cari-cari research lagi buat nanti rencana mau ngebikin-bikin lagi. Namun kan hari ini basicnya kita mau cari chitin atau keratin, berarti gue harus cari kura-kura atau segala macam lah, pokoknya intinya yang menghasilkan chitin atau keratin gitu. Untuk apa ya, track ini gue nggak tahu sih dia bakal berfungsi buat nyari chitin atau keratin atau enggak, tapi ntar nanti butuhnya buat ini ya, buat kayak ngebersihkan ini, ngebersihkan segala macam tanaman-tanaman ini, sama cari buah-buahan lah, yang penting-penting kayak narjo berry, jadi biar enak aja gitu ya kan. Jadi ini hari gue bakal coba cari, kemarin tuh bahan-bahannya apa ya, gue lagi pengen nyari berbagai macam sih juga creator yang lain. Ini ada berapa sih consumer drugnya, habis ya ini ya narkotik gue ya, berarti ini gue nyari bahan-bahan buat bikin narkotik ya. Narkotik daging sudah ada, daging ada 200-an lebih, lumayan lah ya 200, berarti nyari yang ini ya, nyari buat bahan narkotik ini. Oke, berarti gue butuh tak dino-dino yang bisa ini ngambil-ngambilin tanaman-tanaman ini, biar lebih enak, biar lebih cepat gitu nah ngambilnya ya. Begitu hari ini antara cari track sama parasaur, jadi biar nggak susah nanti kalau mau taming-taming, sama jadi biar enak juga karena gue mau cari chitin sama keratin juga nantinya nih. Berarti gue harus cari satu dulu nih. Pojokan itu apa yang nyala-nyala itu ya, dekat rumahnya Mamang itu loh. Itu dinonya dino alpaka atau gimana, nggak tahu lah, pokoknya intinya gitulah. Ambil dulu yang ini gini. Paci itu bisa juga nggak sih buat ambil tanaman-tanaman gini? Ini cari dulu, ini lihat ini berapa sih levelnya. Kalau untuk ini female triceratops levelnya 155. Gue mau nyobain yang ekstreng itu. Kemarin kan ada di sini, di pilihan sini untuk buat mingsaninnya itu ada dua macam guys. Ada yang dari extreme row sama yang strength row biasa. Nah ini gue mau coba yang extreme row. Nah secara gue ada beberapa yang extreme karena bikinnya agak susah. Nah, jadi mumpung ini ada nih kan, sekalian aja gue cobain ini nih. Mana ini ya? Jadi gue cobain apakah bisa langsung pingsan atau enggak. Oke, okay, nice. Oh dia ada kayak efek-efeknya gitu loh. Paham gak sih? Lumayan menakutkan dia ya. Oke. Okay. Duh, ini kenapa itu? Pingsan kah? Kok kayak pingsan ya? Pingsan kah? Ntar aja coba dulu lah. Nice. Aduh, udah sakitnya. Enggak anu ya, enggak pingsan ya, sama aja kayaknya ekstreng sama yang biasa ya berarti ya. Dia enggak langsung pingsan gitu berarti. Oke, okay, nice. Oh, lumayan langsung. Lumayan, bukan langsung juga sih ya, ada beberapa kali inilah. Pingsan kah? Oh, pingsan dia. Dipingsanin siapa dia ini? Gua ada, enggak ada lagi. Dagingnya udah pada habisan semua nih. Entar ya. Mumpung ada Dodo. Sorry Dodo, ini gue sekalian lumayan ya. Gue biasaan buat ngoleksi-ngoleksi dino-dino yang kayak gini nih. Oke, mantap kali, lumayan buat jaga base. Gede juga di lobonya nih. Ini berarti bisa dipasangin saddle ya? Iya, ini berarti bisa dipasangin saddle. Levelnya lumayan, 555. Sini. Deknya di lobonya. Ini babonnya kali ya. Waduh, enak kali ini. Nah, taruh sini. Hop. Oke, yang ini apa itu? Nah ini kasih makan dulu bung, ini dia ini. Oke, lumayan. Aduh sakitnya. Apa kamu si mau kamu si mau kamu ha? Ha? Si mau kamu ha?
Dua itu. Kapok. Kamu sih ganggu aku. Dikejar kamu kan? Nangis kau. Kabur kau. Belum tahu aja kamu. Ini ngeri ini. Aduh, dipukul, diambil lagi sama dia. Kapok kamu. Kapok kamu. 200 dong damage-nya. Gede juga ternyata ya. Itu para saur aja sampai berdarah loh sekali pukul tuh. Lumayan mantap di lopo. Taruh sini berarti ya. Ini berarti tinggal nambahin ini ya, saddle-nya ya. Berarti gue butuh apa ya? Gue butuh citin keratin tadi ya. Berarti gue ntar gue coba jalan-jalan dulu buat nyari saddle-nya. Karena si Patera juga nggak bisa, belum bisa dipasangin saddle karena belum ada bahan-bahannya buat bikin keratin, citin keratin. Jadi gue bikin cari ini sih bahan buat bikin narkotik aja dulu. Untuk track-nya kira-kira gue punya nggak sih bahannya nih? Ini track kalau nggak salah bikinnya di entah di badan sini atau di Smithy nih. Coba dulu dilihat dulu. Saddle track ada cukup nih. Ini bisa nih kalau untuk saddle-nya track ya. Oke, ambil dulu. Lumayan. Mantap kali, enak. Nah, lumayan nih. Naikin dulu speed-nya. Darahnya lumayan naikin. Oke. Ini kita kasih sedikit di sini. Nah, lumayan ya. Nah, ini biar enak gitu. Nah, kan. Waduh, kasihannya. Sorry. Oke, ambil dulu. Nah, ini kan lumayan nih dapatnya si ininya apa namanya? Narkoberinya lumayan dapatnya banyak. Ini juga gua enggak tahu ya, entah memang di apa di pulau ini aja yang kayak gini nih posisinya nih. Nih, kayak kalau dipakai buat jalan lari, itu kan. Dia kayak jeda-jeda gitu, apa sih namanya kalau dibilang, intinya begitulah. Bocak lah. Tapi kalau di gini kan nggak tau lah. Oh, kalau pakai klik kanan bisa sih, cuma kalau lari biasa. Nah ini baru mau nih, tadi kayak ngebug gitu ya. Oke, bisa, berarti aman. Jadi kita tinggal ambil ini, lupanya dapat 570-an. Sip. Ini kita taruh di sini, bikin dulu ya karena butuhnya lumayan banyak nih. Jadinya berapa? 130-an lebih, lumayan. Ntar nanti rencana gue bakal coba jalan ke pokoknya antara sana sama pojok sana buat nyari apa ya, nyari citin keratin ya. Biasanya sih di sekitaran sini ada sih apa yang namanya kura-kura atau karbonemis itu ada biasanya, cuma di sini lagi kosong. Yang gue tahu sih biasanya itu ya itu antara karbonemis sama trek, cuma kan tadi gua taming buat ngebersihin ini ya, bagian lahan-lahan di sini yang masih ada tanaman-tanamannya. Berarti nyari yang baru dulu lah. Kita coba jalan ke tempatnya Mamang situ, siapa tuh pinggirannya masih ada apa namanya, ada kura-kura atau yang lainnya lah pokoknya lah. Kura lobet kan dia di arah bawah itu, cuma agak susah. Nah, sama juga gua pengen nyari oil guys, cuma oilnya tuh susah banget sumpah, enggak bohong. Oilnya susah, Bung. Gua kemarin main di sini gua belum ada ke laut ya di server yang sebelah. Itu oilnya jujur aja susah banget tuh. Tuh ada yang berenang tenggelam tuh para saurnya ya. Susah boy, baru serem loh itu, serem kan. Enak nggak itu? Ih, gelap-gelap tahu-tahu muncul nanti. Ih, pokoknya ini agak serem. Jadinya butuh juga apa ya, creator yang bisa lebih cepat berenang ke bawah gitu. Lo gitu serem juga ngelihatnya itu. Aduh kacau, ini naik level dulu, naikin tambahin. Oke, sekalian kita lihat dulu sudah dapat nggak sih ini bahannya. Lumayan dapat 100 sudah lumayan sih. Berarti gue bikinnya yang extreme ya. Ini jadinya 52-an lebih. Cukup sih kayaknya, cukup sih tadi soalnya taming track ini tapi yang level 100-an sih. Ini nggak butuh banyak bahan. Berarti kita coba jalan dulu. Ini gue pasangin dulu ya builder switch-nya ya. Ini biar enak. Nah, ini biar jalan-jalan dulu nih. Gue bakal coba cari karbonemis antara di ujung sana, pokoknya sama di pojok sana. Dicoba dulu lah, kita coba jalan terbang dulu ya. Oke. Nah, ini enaknya pakai dan kemarin tuh gue lupa kalau ternyata bisa bikin sugar glider, bikin glider gitu loh, glider sweet. Malah gue paksain gue buat pakai si Petera, ujung-ujungnya meninggal Peteranya. Kacau sih. Ya salah gue juga sih sebenarnya. Ya namanya juga baru belajar ya guys ya, maklumin aja. Ini kita coba jalan-jalan dulu. Nah ini ada nih. Oke. Oke.
Sorry. Nah, ini ada yang lagi kelahi nih. Pukul dulu. Lumayan, lumayan, lumayan. Nah, ini berarti gue juga butuh dia ya. Gue nggak tahu nih kalau si Carbonemis ini kalau berenang di bawah air laju apa enggak gitu. Tapi dicoba dulu aja lah. Gue bantuin dulu dia. Padahal mau gue ambil cheating keratinnya, kasiannya. Oke. Lumayan. Lumayan. Ini sekarang dapat daging juga nih. Udah pecah dong. Sakitnya. Sakit, Bung. Sakitnya si Carbonemis ya, gitu aja padahal. Ternyata lumayan sakit. Ih, sakit, Bung. Perih loh ininya. Ini berapa sih darahnya? Nah, ini berarti gue butuh juga cari awesome nih. Mau bikin awesome. Setahu gue kemarin gue udah ada farming kristal sih. Berarti ntar bikin awesome lah. Kita telanjang-telanjang ria dulu ya. Ini lumayan keras juga sih ini darahnya. Apa dicoba buat dipingsanin dulu gitu ya? Coba ya, gue coba pingsanin dulu ya. Kira-kira kalau dipingsanin dia langsung gak sih? Bisa langsung, jadi bisa sambil ini. Oke, cobain dulu. Pingsanin aja butuhnya lumayan banyak ya bahannya. Berarti tebel banget nih darahnya nih. Nah. Tuh. Nah, coba lihat dulu. Oh, darahnya tinggal dikit kok padahal. Sorry ya. Memang tebel sih kalau dilihat. 27.000, pantas aja tebel banget darahnya. Sorry ya Carbon. Carbon ya namanya ya. Carbonemis ya. Sorry nih. Kamu udah ambil cheatingnya, gue perlu cheating soalnya. Oke, kita coba dulu. Dikit lagi nih. Dikit lagi habis nih. Dapat berapa ya kira-kira ya untuk setara Carbonemis nih untuk cheatingnya ya. Ini levelnya gede sih, 665. Coba diambil. Pakai nih. Dapatnya 184 ya, lumayan lah. Ntar baikin dulu ini biar bisa pulang. Ntar nggak bisa pulang malah balik ke rumah. Lu bener dah. Berarti cari apa lagi ya selain Carbonemis ya? Kayaknya cuma Carbonemis sih, sama kayak star kayak track gitulah yang biasa ada bahan-bahan ininya. Kalau apa ya? Kalau kayak Parasaur sih nggak ada sih. Biasanya sih yang kayak gini-gini nih. Pokoknya intinya yang gini-gini lah. Ini levelnya berapa sih? 440. Cari yang di pojokan ini apa? Ini 440 juga. Lumayan. Ini mel. Pojokan juga mel kalau nggak salah ya. Cek dulu ya. Female. Wah loh, malah sepasang dia malah. Udah bener dah, pas sepasang gitu ya. Ini gue butuh sih buat cari oil sih. Ntar keratinnya kayaknya udah cukup sih buat bikin apa namanya, petera. Coba ya, petera kita tadi butuhnya berapa sih keratinnya? Butuhnya cukup nih bikin 2 pas. Nah, cukup berarti ya. Udah kalau gitu tinggal bikin segala macam kayak awesome teleporter berarti ya. Oke lah, karena udah ada, udah cukup juga. Jadi mungkin gue balik dulu nih, gue balik dulu nih guys. Kita balik ke rumah kita di ujung ya. Nah, ini pojokan sana itu. Nah, ini gue kemarin karena belum tahu aja, jadi karena udah tahu, gue pakai glider ya. Dan sebenarnya pun kenapa meski tetap harus punya dino terbang, karena kan kalau misalnya kita nanti mau ngelawan apa kah, ngelawan bos. Nah, ini juga nih bos, apa namanya, kekurangannya mendaratnya juga agak ngeri ya. Jadi nanti takutnya ngelewatin jalur. Nah, ini jadi butuh juga sih buat timing apa namanya, kayak timing dino-dino terbang ini, sama buat TB juga nanti kalau siapa tahu nanti mau timing yang gede-gede gitu. Lumayan gitu biar enak gitu kan. Mana tadi ya dinoku ya? Nah, makasih Om Pian-nya, thank you nih udah dikasih nih. Nah, nanti kita coba breeding nih. Kita coba breeding bahan-bahannya semua. Ini dia. Oke, satunya. Lumayan enak kan? Kita pasangin dulu saddle-nya nih. Ini BD Speed ini memang jenis pateranya kah atau gimana nih? Nah, ini gue belum tahu nih karena masih meraba-raba guys ya. Coba kalau di mating gimana kira-kira? Enable mating. Oke. Okay. Dia langsung mating ya. Langsung kawin dia. Kawin secara goib ya kan. Aduh segitu ya, bener-bener dah. Bisa aja lu gitu, ya kan. Nah, jadi udah dapet. Dan oh iya, kalian bikin awesome spagless ya berarti ya. Setau gue udah punya bahan banyak setau gue ya. Kalau salah ya maaf gitu. Nah, kan jadi enak. Sama bikin
Ah, berarti gue bikin elektronik sama polimer. Nah, ini kan kalau nggak salah elektronik sama polimer ini di adanya di pabrikator nih. Berarti gue harus cari, gue harus bikin pabrikator. Nah, bahan buat bikin pabrikatornya itu, tunggu, mana sih smithy-nya? Pabrikator, kita cek dulu. Ini butuhnya oil 10. Cementing paste ada nggak? Ah, oilnya ini pak yang tidak ada gitu kan. Nah, makanya itu gue butuh dino yang bisa berenang ke bawah. Kalau si Carbonemis tuh nggak tahu ya, dia bisa cepet atau nggak, maksudnya kalau lagi berenang di bawah air pakai Carbonemis kira-kira laju nggak sih kalau ke bawah air, sama biar buat nahan diri juga sama dari itu. Karena kemarin itu gue sempat mati sama satu kreator yang ada di dalam air. Gue nggak tahu itu bentuknya kayak apa sih ininya, dinonya. Maksudnya bukan bentuknya kayak apa, gue nggak tahu. Dia tipenya megalodon, cuma warnanya itu warna kayak ada radiasi-radiasinya gitu di badannya gitu. Nah ini makanya gue coba buat kira-kira gue aman nggak sih kalau nanti turun ke bawah terus ada pegangannya gitu loh. Biar ada yang handle, ada yang TB, ada yang tahan badan gitu. Nah, jadi berarti tinggal nyari Carbonemis. Nah, tempat yang tadi ya. Biar bisa bikin Awesome Teleporter juga nantinya. Sama biar bisa bikin fabrikator. Oke. Ini gue udah dapat satu Triceratop yang apa nih? Cewek. Ah, sama ini nih. Ternyata ini di Lopo ada ininya, bisa dipasangin saddle lah. Coba deh, gue coba lihat deh. Oh ada dong, gokil ya. Coba deh dicoba dulu lah. Kira-kira enak gak sih bawa ini? Mana. Kayaknya gue pernah coba, pernah punya dulu di yang lalu-lalu dulu sempat gue main. Tapi gue nggak tahu ini ada saddle-nya. Ada saddle-nya dong. Bodoh amat asli, kayak jadi kayak raptor ya modelnya ya. Raptor KW ini judulnya ya. Gokil sih. Jadinya gokil gitu ya. Serem gitu mukanya, tapi kocak sih kalau bisa dipasangin saddle gini. Bisa loncat juga, enak kan? Wah, gokil sih. Ini buat farming daging enak sih kalau kayak gini modelnya ya. Lucu. Keren. Ini karena ini juga udah lumayan juga sih. Nah, bagus nih buat tahan badan lagi nantinya. Pokoknya buat jaga-jaga base aja lah. Nah, kan karena gue belum ada bikin rencana mau bikin bangunan dulu, jadi ya gue lengkapin dulu kayak Carbonemis gue dan yang lain-lain buat biar bisa enak nanti buat nyari oil ke bawah ya. Jadi biar enak. Kalau ini udah nyata buat apa namanya, cara bikin ini, bersihkan yang kayak gini-gini nih, bersihkan semua tanaman juga sekalian biar dapat narkoberry. Sama nanti mungkin gue bakal coba lengkapin lah dino-dino vanilla juga yang lain, biar enak gitu kan. Nah, sebelum kita nyari dino-dino yang memang ada di base di server ini gitu. Ini gue bikinin dulu sedikit. Tadi kan mau bikinnya yang ekstreng ya. Mana ini ya? Gue ada 40 lebih. Cukup sih ini kalau 60-an lebih. Tadi butuhnya juga nggak sampai nggak banyak. Ada 11 atau 15-an gitu loh. Tadi gue bakal coba jalan tadi ke arah pojok sana ya. Gue dapetnya ya. Tadi gue udah lihat kan sepasang gitu. Berarti gue harus ke sana. Ini lumayan enak nih. Sambil jalan-jalan ya guys ya. Ya mohon maaf kalau agak patah-patah ya guys ya. Ya namanya juga PC-nya kentang guys. Enak gitu. Jadi ini sambil jalan. Jadi di sini ya dapatnya ya. Pojokan sini kan. Nah ini. Berarti gue coba cari di sekitaran sini ya. Mana tadi ya? Ini tadi. Sekitaran sini kok nggak salah kok. Sini kah? Ah ini dia nih, dapat kan, enak. Ini dia, satu di sana sama satu di sana. Berarti kita coba taming dulu, ambil, lumayan. Oke, lumayan. Pingsan sudah nih. Pingsan yuk. Ah pingsan kan, berarti satu lagi ya. Yang ini. Satu lagi bung. Iya kalau nggak salah yang ini yang cowokannya deh. Oke. Ya kan cowok kan. Cowok. Yang ini apa? Loh, kok ada lagi ya? Oh ini cowok. Itu juga cowok. Yang pingsan tadi nih. Cewek. Nah itu kan beda tuh warna. Apa namanya nih tempurungnya nih. Tempurung nggak itu namanya. Nah, kita coba aja.
dapatnya kira-kira nanti apa. Oke, timing lumayan, lumayan ya, lumayan dapat yang enak-enak ini. Dapat satu. Oke, langsung makan. Aduh, kok gue jadi lupa ya, kan gue nggak ada wesom teleporter gitu. Terus ini mau dibawa gimana, bodoh amat dah. Enggak kepikiran ya gue ya. Masa ya mau gue gotong pakai glider, bodoh amat dah. Duh, ini antara gue seneng sama bingung nih. Gue taming ini tapi gue bingung mau bawa pulang gimana, posisi di rumah jauh banget lagi. Duh, gimana ya, gue jadi pusing ya. Saddle-nya gimana sih kalau bikin ini, bikin carbonemis nih. Ntar coba lihat dulu ya, carbonemis saddle. Butuhnya cementing paste. Aduh, di rumah ya cementing pastenya ya. Berarti gue bakal kesini lagi nih. Oke, kalau gitu ini kita bawa. Nah ini dia, gue belum tahu nih kalau di air dia laju nggak sih. Kalau misalnya laju kan lumayan tuh ya. Nih kita coba dulu ya, kita coba dulu dia bawa dia ke pinggir pantai, tapi biar enak gitu jadinya kalau nanti mau ngambil atau mau bawa. Misalnya dia laju nih lebih enak lagi sih, jadi gue pakai jalur air gitu, jalur laut gitu. Kocak sini, aduh gue lupa loh, gue belum ada ini telepor ya. Aduh, telepor pet, kocak kocak. Tadi coba dulu lah ini, mana sih, sini nih, coba lu berenang di sini dah berdua, kira-kira laju nggak sih. Oke, laju bung, laju ya. Kelihatannya lebih laju dari gua lah intinya. Oke, berarti gua bisa pakai dia di jalur air nanti. Ntar kalau mau berenang ke arah rumah enak. Tapi gua taruh sini dulu nih. Lihat, ambil posisi dulu. Gua lihat posisinya jauh nggak sih dari rumah. Oke, lihat dulu ya bung ya. Oke, rumah ujung sana. Gak jauh-jauh banget sih. Kalau gitu gua coba bikin dulu ya. Gua bikin dulu ininya, bahannya. Jadi ya mau nggak mau dari jalur air ya, lewatnya dari air ya. Mungkin di awal gue lewatnya di pinggir-pinggir dulu karena posisinya kalau lewat langsung ke tengah gitu agak ngeri guys. Tuh warna-warni gitu loh ubur-uburnya ya, bener-bener dah. Nah ini kita kesini dulu, lumayan. Ambil dulu bahannya bung. Di sini tadi cementing paste ada berapa sih, 60 kayaknya cukup deh bikin itu saddle-nya. Carbonemi saddle jadinya berapa sih, jadinya 2, lumayan. Halo 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 halo, ketemu mampian ini guys. Mampian lagi, wah lagi jalan-jalan ini. Lagi keliling-keliling, lagi keliling-keliling kah? Mereka lagi sibuk nih, lagi melihat-lihat nih. Nanti gua sekalian aja lah, maaf ya mang Om Diano, Om Pian, gua langsung berangkat dulu nih. Gua ambil barangku dulu ke sana nih. Ambil lihat-lihat dulu nih. Ini kita coba ambil dulu guys ya. Nah, Om Pian lagi berkunjung ya sama Mamang nih. Sorry gua tinggal nih. Aduh, maafkan aku guys. Udah enak jadinya nih. Nah, tadi dikasih Om Pian ya guys ya, itu apa namanya? Carbonemisnya. Lumayan lah ya. Bukan lumayan lagi, enak gitu. Ke carbonemis sih peteraknya dikasih gitu. Bener dah. Ini gue bawa dulu. Ini juga gue bawa. Nah, speednya kita coba naikin. Yang ini juga nih, speednya kita coba naikin lagi nih. Nah, ini sementara di speed dulu sih, karena gue tahu dia laju di air. Nah, iya beneran laju ternyata guys, lumayan ya. Nah, ini nanti gue pakai buat berenang turun ke dasar laut ya. Ke bawah laut buat ambil segala macam, kayak apa sih namanya, waduh hati-hati bung buat ngambil ini ya, oli ya di bawah air ya, lumayan lah buat buat ini. Laju soalnya dia ternyata, bener ya kalau di dalam air dia laju, jadi ya lumayan lah, lumayan bisa kita pakai nantinya. Oke, kalau gitu gua skip ya guys ya, biar sampai di daerah dekat rumah nih, karena gua belum punya teleport pad juga dan nanti takutnya kelamaan videonya ya. Kalau gitu gua langsung skip aja, let's go. Oke guys, sudah hampir sampai guys. Aduh, sorry ya di skip ya, mohon maaf nih. Aduh, karena tidak punya alat yang memadai, mau tidak mau kita jalannya ya manual ya, nggak pakai teleport dulu nih. Nah, ini udah lumayan nih, kita sampai. Ini gue bawa 2 nih, lumayan. Ini buat berenang sih ke bawah sih,
buat turun ke bawah biar enak gitu. Ini udah dapat 2. Satu kita taruh dulu gini ya. Op, oke, lumayan. Dapat 2 ya. Jadi kita dapat 2 karbonemis nanti buat berenang ke bawah. Ini tadi, oh ini aduh banyaknya. Buset, banyak banget. Buset. Bener-bener dah. Wah ini sih memang mantul sih ini. Ini bukan produk gagal ini. Bibit unggul ini ya. Sekali bertelur gila. 1, 2, 3, 5 dong. Ini mau bertelur lagi ya. Bertelur lagi dong dia. Bodoh amat dah. Wah jadi juragan telur puyuh. Telur petera ya. Aduh. Bener-bener ya. Lumayan. Berarti nanti gue coba tatasin, siapa tahu nanti dapat apa sih namanya, kayak yang inilah, yang ada mutasi-mutasi gitu. Kalau bilang mamang ya, siapa tahu bisa dapat yang mutasi-mutasi. Walaupun dinonya masih mungkin dino vanilla, cuma gue nggak tahu ini beda speed ini tipe dinonya memang dia ini namanya Pteranodon jenisnya beda speed atau biasa, gue nggak tahu dah. Tapi gue coba aja. Ya karena gue suka koleksi semua, pokoknya gue suka punya lah semua dino-dino vanilla. Dan ini juga gue tuh lama main game Ark Survival Evolve ini, malah gue malah nggak tahu ya kalau fungsinya si Carbonemis ini kalau pas di dalam air atau di, pokoknya di daratan air itu dia bisa laju gitu loh berenangnya. Kocak sih, aduh kacau. Berarti gue naikin speednya aja sih ya, ini buat jaga-jaga lah pas gue turun nanti lah. Oke guys, karena udah ada jadi lumayan, ntar gue bisa bikin oli, udah bisa enak lah intinya lah. Jadi kalau mau berenang enak ya. Kalau gitu cukup sampai di sini dulu, karena gue udah beberapa dapat timingan juga. Nah next nanti gue bakal coba bikin lagi. Nah, ada bahan di sini yang gue bukan bahan sih, ada foundation yang makan gue mau gue kerjain lagi di sini. Pokoknya nanti diturun ke bawah sini. Cuma nggak tahu nanti projectnya itu mau bikin apa. Nah ditunggu aja lah. So terima kasih buat kalian semua yang udah pada nonton. Salam mantap buat kalian semua. Dan thank you buat support dari kalian semua. Kita bakal jumpa di video berikutnya ya. Oke, okay? Bye bye guys. Woo. Mantap.